Jangan lakukan hal ini jika kalian tidak ingin ginjal kalian rusak sejak usia muda. Bersama saya, Apoteker Jennifer. Hal-hal yang terlihat sepele dan umum ini ternyata bisa menyebabkan kerusakan ginjal sejak usia muda. Yang pertama, terlalu sering menggunakan obat penghilang rasa nyeri. Obat-obat NSAID atau non-steroid anti-inflamasi memang bisa digunakan sebagai obat penghilang sakit dan nyeri. Tetapi apabila digunakan terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang, maka bisa membahayakan ginjal. Buat kalian yang terlalu suka makan makanan asin, hati-hati ya, karena konsumsi garam yang berlebihan dapat menjadi salah satu penyebab kerusakan ginjal. Kandungan sodium pada garam, apabila dikonsumsi secara berlebih, dapat memicu timbulnya batu ginjal karena meningkatnya kadar kalsium dalam urin. Hayo, siapa nih di antara kalian yang sering lupa minum air putih? Ingat ya, kalau kita kurang minum air, ginjal kita harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah. Dan kalau tubuh kalian mengalami dehidrasi akibat kekurangan air putih, maka bisa memicu kerusakan ginjal. Kurang tidur atau sering bergadang menjadi salah satu penyebab kerusakan ginjal. Penelitian membuktikan bahwa orang yang hanya tidur setiap harinya selama 5 jam saja, 65% cenderung mengalami penurunan fungsi ginjal dibandingkan mereka yang setiap harinya tidur 7-8 jam. Terakhir, siapa nih yang hobi makan dan minuman yang manis-manis? Gula memiliki kontribusi pada obesitas yang menyebabkan penyakit darah tinggi dan diabetes. Dan keduanya diketahui sebagai penyebab utama gagal ginjal. Yuk sayangi ginjal kita dengan menghindari 5 hal tersebut. Sampai jumpa.